macam makcik jual goreng pisang, jual keropok lipu, tak kena guna minyak yang mahal kan? Mesti mereka nak gunakan minyak yang subsidi. Nanti harga goreng pisang naik, you all juga yang marah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nabiha dalam Wadah Daily, dalam segmen Wadah Bincang Anda Komen. Semalam kita berbicara mengenai isu beras. Hari ini kita cakap pasal isu minyak subsidi. Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menetapkan hanya mereka yang mempunyai pengenalan diri iaitu IC dan disahkan layak boleh membeli minyak masak paket subsidi. Ini bermaksud macam T20 mungkin tak dapatlah dan juga warga asing. Tapi Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh berkata ketetapan itu bagi memastikan subsidi itu sampai ke golongan sasaran dan tidak berlaku penjualan kepada golongan yang tidak layak termasuk warga asing. Malaysia adalah antara negara yang menerima pekerja asing yang tinggi iaitu sebanyak 61.2% daripada jumlah keseluruhan. Takkan kita nak biarkan hak kita disamaratakan? Sudah pastinya tidak kan? Kalau saya pun tak nak orang ambil hak saya. Tapi dalam kenyataan yang dikeluarkan Timbalan Menteri itu, ramai yang bertanya mengapa tidak menggunakan MySejahtera. Bagi saya, ini kerana keperluan keluarga tak sama dengan keperluan peniaga makro. Misalnya macam makcik jual goreng pisang, jual keropok lipu, tak kena guna minyak yang mahal kan? Mesti mereka nak gunakan minyak yang subsidi. Nanti harga goreng pisang naik, you all juga yang marah. Jadi tindakan kerajaan ini adalah bijak dan sangat wajar bagi mengelakkan warga asing untuk mencuri subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Seperti yang kita tahu, 60 juta paket minyak masak subsidi dikeluarkan setiap bulan tau. Jadi takkan kita nak sia-siakan, kita tak dapat, sebagai rakyat tak dapat, tapi warga asing yang dapat. Dulu 2021, 2022 ada kroni sendiri yang curi minyak, sorok minyak. Namun kini kerajaan madani telus dan berusaha untuk menangani masalah ini. Baru-baru ni pun isu beras, PM dah siap warning. Kamu sorok, kamu jaga. Takkanlah isu minyak ni kita nak jadi macam dulu-dulu lagi kan? Kerajaan madani dilihat berusaha supaya keperluan rakyat terjamin. Tidaklah macam dulu seperti monyet di hutan, disusukan, anak di rumah kelaparan. Sebab itulah Fuziah Saleh menyuarakan inisiatif ini. Langkah ini sama seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sebelum ini yang melaksanakan kenaikan kadar tarif elektrik hanya berkuasa kepada kumpulan berpendapatan T20 dan tidak membebankan B40 dan juga M40. Inisiatif Kerajaan Madani patut dipuji. Jika kita ingat lagi pada 2021, bukan sahaja minyak masak subsidi kosong kat rak, tapi minyak masak 5kg pun pernah naik harga sampai kan kita nak beli pun terfikir-fikir. Takkanlah kita nak biarkan minyak tu kosong kat rak kan? Sudah pasti Kerajaan Madani sentiasa melakukan persiapan awal dan merancang inisiatif baru bagi keterjayaan rakyat. Apa komen anda? Itu saja untuk hari ini. Wadah bincang anda komen. Berani, telus dan informatif.